MasterChef Indonesia Season 10 segera. Udah telat ya, Mbak? Enggak kok, Bang. Tapi kok kelihatannya kayak panik? Saya lagi deg-degan, Bang Ojak. Doain ya, semoga kliennya itu setuju dengan desain yang saya... Hai penonton YouTube RCTI Layar Drama Indonesia, saya dengan Eza Yayang mau ngucapin terima kasih sudah setia menonton TOP Tukang Ojek Pengkolan sampai sekarang. Ikuti terus ceritanya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Dan jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen ya semua ke teman-teman kalian. Jangan sampai ketinggalan nonton terus Tukang Ojek Pengkolan hanya di RCTI setiap hari pukul 16.30. Oke. Bang, berhenti di rumah saya. Bang! Abang! Berhenti, Bang. Apaan? Itu rumah saya kelewatan. Udah sampai? Udah dari tadi. Abang tukang ojek apa tukang bajaj sih? Emangnya kenapa, Neng? Dari tadi saya mau berhenti harus tukuk pundak mulu. Maaf, Neng. Ini uangnya. Makasih. Punten-punten atuh ini mah Kang Tisna teh kenapa? Kayak lagi ada masalah. Iya, Kang. Masalah sama Mbak Yuli. Karunya teh. Halo Mbak Yuli. Pak Uyuy, maaf ya saya ganggu lagi. Ada apa, Mbak? Apa? Pak Uyuy udah nanya belum sama Kang Tisna? Belum, Mbak. Ya, kenapa, Bu? Saya nggak enak nanyanya, Mbak. Lagian ya, lebih pantas Mbak Yuli nanya langsung ke Kang Tisna. Biar masalah keluarga Mbak Yuli itu nggak ada yang tahu. Iya juga sih, tapi kan... Saya nggak berani, Kang, buat nanya langsung ke Yuli. Nggak berani nyate kenapa tuh, Kang? Takut diomelin. Punten-punten atuh ini mah ya. Lebih baik diomelin tapi masalahnya teh selesai. Daripada Kang Tisna sekarang teh diem, mendem, eta teh bahaya atuh. Bahayanya di mana? Ya bahaya kalau Mbak Yuli curhat ke orang-orang terus sampai nyebar. Itu teh kan nanti teh repot atuh Kang Tisna teh atuh ah. Iya ya. Kenapa saya enggak kepikiran ya? Belum lagi ya, Kang, kalau Mbak Yuli curhat sama teman kerjanya. Terus teman kerjanya teh makin dekat sama Mbak Yuli. So, kumaha? Iya ya. Kenapa saya enggak kepikiran ya? Pokoknya saya emang enggak mau Yuli sama teman kerjanya. Iya udah atuh, kalau kayak gitu teh selesain cepet. Iya, Kang. Astagfirullahaladzim. Belum juga selesai satu masalah, muncul lagi masalah baru. Ah, teh gimana? Masalahnya teh apa lagi atuh? Ini emak nelpon. Saya mah kepikiran nih, Yuli pasti curhat sama emak. Astagfirullahaladzim, Kang. Bantuin saya, Kang. Kang, bantuin saya. Punten-punten atuh ini mah, Kang. Kalau emak mah saya enggak bisa. Saya teh takut kualat. Enggak bisa, Kang. Hapunten. Udah telat ya, Mbak? Enggak kok, Bang. Tapi kok kelihatannya kayak panik? Saya lagi deg-degan, Bang Ojak. Doain ya, semoga kliennya itu setuju dengan desain yang saya buat. Amin, ya. Nah, saya doain dah. Bentar. Iya, Win. Halo, Risa. Hari ini aku mau ketemuan lagi sama Reza. Ah, kamu curhatnya nanti aja ya. Iya, bukan mau curhat. Aku minta temenin. Gak bisa, Windy. Ini aku sekarang lagi siap-siap mau ketemu klien.
kerjanya ketemu klien mulu, sampai jam berapa? Nggak tahu. Ya tergantung kliennya itu suka apa nggak sama desain yang aku buat. Ih, kamu tuh sibuk banget deh kerjanya. Yaudah deh, aku minta doanya aja. Kamu doain aku dulu dong. Ya udah, aku doain semoga pertemuan kamu sama klien kamu hari ini semuanya lancar. Amin. Amin. Ya udah, sekarang mana doa buat aku? Windy, maaf ya, ini klien aku udah nyampe. Ya, dah. Kirain tadi klien yang telepon, Mbak. Bukan Bang Ojak, Windy. Katanya mau ketemu sama Reza. Oh, yang udah punya pacar itu? Wah, saya harus bilangin sama Purnomo dong. Jangan. Kenapa, Mbak? Nggak boleh ikut campur urusan orang ya? Bukan itu. Kalau Bang Ojak kasih tahu Mas Pur ya kelamaan. Saya bisa telat. Ayo, Mbak. Iya, Mbak. Sampai. Iya, saya nggak bohong. Beneran. Ya bohong itu kan dosa, nggak boleh. Kalau misalnya bohong boleh, ntar semua orang pada bohong semua. Iya, Mbak. Iya. Ya udah, iya. Iya. Iya, Mbak, ya. Tis. Hei. Diem aja lu. Tadi ya saya nyapa kamu, kamu nyuruh diem. Siapa? Kapan gue nyuruh diem? Tadi. Lu tahu bahasa ini gak sih, isyarat gitu? Kalau begini tuh sono. Kalau gini diem. Emang gue begini? Nah gini tuh suruh geser ke sono gitu loh. Menyempit-nyempitin gue. Sempit dari mana? Orang masih luas. Pur. Apa? Saya mau curhat. Bentar, ada telepon lagi nih. Ini juga ada yang nelpon lagi. Bareng berarti kita? Iya, ini emak nelpon lagi dari tadi. Emak nelpon saya terus. Apa biar diginiin aja biar ngobrol bareng? Enggak, usah diangkat. Aduh, gak diangkat lagi Kang Tisna teleponnya. Kenapa, Mak? Ya nggak tahu, belum nanya, orang nggak diangkat. Ya, terus saya gimana dong, Mak? Naik kober aja kali bisa ya? Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim, Mak! Itu, Mak! Ada setan, Mak! Aduh, Mpok, saya Gloria, bukan setan. Saya mau syuting buat film horor. Oh, seperti itu. Ya, Mak, maaf, Mak. Nih, Kak. Kasih ya. Kasih juga, Kak. Neng Nora. Iya, Kang. Punten-punten atuh ini, Mak. Kemarin saya nerima orderan dari kuburan. Yang waktu itu kamu bilang. Yusuf? Iya. Coba lihat riwayat pesanannya. Ini gak percaya pisan tuh. Nih, tar. Ih, mana ini? Gak ada. Masa sih? Iya. HP-nya error mulernya. Tuh, saya nerima orderan. Ya, berarti itu gak error. Terus orderan yang kemarin gimana tuh? Oh, berarti itu orderan mistis, Kang. Nih, jangan salah. Sekarang itu kata orang, jin bisa pakai gadget. Punten-punten atuh ini mah. Jangan pesan ke saya atuh ya, jin. Jangan pesan ke saya, jin. Kamu teh bercanda ya? Enggak.